Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kurang Satu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu PIN dan juga fungsinya di aplikasi agen pulsa. PIN merupakan kode keamanan yang digunakan aplikasi agen pulsa untuk mengamankan saldo kalian ataupun aplikasi kalian. Jadi setiap aplikasi itu biasanya berbeda-beda. Ada ketika kalian baru mendaftar, itu kalian bisa mendapatkan PIN-nya secara langsung dari server aplikasinya dan diminta untuk mengubah PIN tersebut. Dan ada juga ketika kalian membuat akun, biasanya langsung diminta untuk memasukkan beberapa angka, semisal ada yang 4 angka ataupun 6 angka, diminta untuk membuat PIN baru sesuai dengan keinginan kalian. Dan juga setiap aplikasi itu biasanya berbeda-beda juga. Ada ketika kalian baru saja membuka aplikasinya, itu biasanya diminta untuk memasukkan PIN. Ada juga aplikasi agen pulsa itu yang nggak memasukkan PIN, tapi ketika kalian melakukan transaksi itu diminta untuk memasukkan PIN-nya. Dan ada juga aplikasi server pulsa, ketika kalian membuka aplikasinya dan juga kalian transaksi di aplikasinya itu tidak memerlukan PIN. Tapi ketika kalian ingin melakukan transaksi secara manual melalui pesan SMS ataupun pesan WhatsApp, itu biasanya baru menggunakan PIN di setiap transaksinya. Nah, jadi PIN ini merupakan kode keamanan buat akun kalian. Jadi ketika kalian mendapatkan PIN, ketika kalian baru mendaftar akun, itu diusahakan untuk kalian mengingatnya dan juga menyimpan PIN tersebut. Ataupun juga kalian bisa ganti secara berkala PIN kalian. Semisal 1 bulan sekali kalian ganti PIN kalian untuk mengamankan aplikasi kalian ataupun saldo agen pulsa kalian. Nah, jadi PIN ini bersifat rahasia, jadi kalian tidak boleh memberikannya ke orang lain. Meskipun ada yang mengaku sebagai customer service dari server pulsa kalian, jadi jangan pernah kalian memberikan PIN tersebut kepada orang lain. Nah, jadi PIN ini biasanya ada juga yang dari huruf dan angka, ada juga beberapa angka, semisal 4 angka ataupun 6 angka. Jadi setiap aplikasi itu memiliki PIN yang berbeda-beda. Nah, jadi buat teman-teman yang belum terdaftar di aplikasi agen pulsa, bisa cek di channel ini ataupun di link deskripsi video ini untuk kalian mendaftar aplikasi agen pulsa yang terpercaya dan juga resmi dan tentunya termurah, dan juga fiturnya sangat lengkap. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang belum mengetahui apa itu PIN. Dan juga buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, bisa tuliskan saja di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung kami dengan cara like video ini serta subscribe channel ini. Oke, terima kasih.